Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abdul Amor. Ini mau sedikit review miniatur truk. Miniatur L300 pesanan orang ya. Ini pesanan orang. Nanti kalau saya udah upload video ini nanti kan masih ada yang tanya. Mas ini berapa? Ini udah tak jelas ini pesanan orang. Untuk harganya sendiri yang seperti ini itu sekitar 160-an ya. Ini variasi stiker strobo ya, bisa nyala kalau kena cahaya. Dan speknya ini rodanya juga bisa belok nih, pakai per juga bisa dimuatin, pakai muatan bisa request semuanya. Kalau full stiker nambah lagi gitu. Ini belum jadi nih, nanti tak kasih lampu di bagian bawah. Review bagian bawahnya ya. Nah, ini pakai sasisnya dari kayu. Sama pernya ini udah nggak pakai kardus lagi nih, langsung pakai ini. Jadi kalau dipakai muatan itu aman. Ya tergantung muatannya lah. Kalau muatan berat ya nggak bisa nih. Pakai terot beloknya ya, mulai 160-an kalau full stiker, nanti nambah lagi palingan 200 kalau full semua. Kayu semua pakai per terot. Ini terot yang di video kemarin ini yang dibuat sama sumber sabut, ini udah dipasang langsung. Keras ini, kalau nggak dikasih muatan ini lumayan keras. Ini tuh kalau nggak dikasih muatan itu olengnya nggak terlalu kerasa. Ini agak ditinggiin, soalnya yang beli ini mintanya agak tinggi sedikit. Nanti kalau dipakai muatan biar ya ambles sedikit lah. Ini mau saya coba kasih muatan ya. Ini kalau mau tahu, ini yang sering saya pakai muatan di wilayah Badi itu sebenarnya bukan tanah. Ini bekas apa ya, kayu gitu, serbuknya tak kumpulin. Kita coba dikasih muatan gimana olehnya. Nah ini udah agak kerasa ini pernya. Nanti kalau dibuat jalan ini udah mandul lah olehnya. Ini disentuh dikit aja udah goyang. Asal muatannya nggak ngawur, ini ngepasin pernya ya. Kalau pernya agak lemes ini muatannya jangan terlalu berat, nanti olehnya biar nggak hancur lah, biar bagus olehnya. Nanti ini setelah video ini mau tak tes oleng sama itu yang di bawah wilayah Bading. Nah itu dia. Ini juga welddropnya ini bisa request model apapun, bumper juga, stiker juga bisa request semuanya. Kalau kacanya ini mau dikasih stiker juga boleh, sama bumper-bumpernya ini bisa request semua. Mau nggak sih dikasih bumper apa dikasih bumper bahasa. Ini kalau dikasih muatan ya. Spek roda belok pakai per, udah full cat, ada tambahan stiker depan ini 160. Untuk ukurannya sendiri bentar, panjangnya ini sekitar 40 lebih sedikit lah panjangnya. Kalau untuk lebarnya ini 16 cm, baknya berapa ini? Baknya ini yang 16, yang ininya itu 15 lepas. Ini sangat baik sekali untuk harga 160 udah dapat ginian ya.
lumayan lah, langsung WA aja, nanti WA nya tak taruh di deskripsi. Ya sedikit review lah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.